Teman-teman, jadi ceritanya di video kali ini itu saya baru saja dari desa, yaitu untuk mengontrol keadaan istri saya yang sedang hamil, teman-teman, yang sedang menunggu waktu persalinannya, teman-teman. Jadi saya harus kontrol terus bolak-balik dari pondok hutan, pondok rompok ke desa, dan alhamdulillah sekarang itu keadaan yang Wulan itu baik-baik saja dan tinggal menunggu waktunya bersalin. Nah, teman-teman, jadi mohon doanya semoga nanti apabila tiba waktunya Neng Wulan bersalin, semuanya diberikan kelancaran, selamat dan juga sehat. Oke, teman-teman, jadi di video kali ini tuh kegiatan saya adalah yang pertama, tadi setibanya di sini saya langsung memberi makan ternak, ayam dan juga kucing. Setelah itu saya juga melihat tanaman, banyak juga tanaman sana itu yang dimakan kera atau simpai. Jagung-jagung banyak yang dikoyak-koyak sama simpai. Sekarang itu sudah masuk jam 9 lewat 12 menit, dan rencananya saya mau ke pondok hutan, teman-teman, untuk mengantar ini ada telur dan juga di sini ada makanan dari desa, ada juga tape dari ibu untuk abah yang sedang di pondok hutan, teman-teman. Dan saya juga ini membawa ini, teman-teman, membawa tempat air untuk persediaan air kita di sini nanti. Nah, ini tempat air ini akan kita taruh di sini. Terus di sini juga ada cemilan atau roti untuk persediaan abah di sana. Oke, teman-teman, kita simpan dulu wadah airnya. Setelah itu kita langsung OTW ke pondok hutan, teman-teman. Jadi mudah-mudahan saja perjalanan kita diberikan kelancaran, dan nanti sore setelah kita merenovasi pondok, kita akan kembali lagi ke sini untuk kegiatan di sini, teman-teman. Nah, jadi ini pada minumnya Neng Wulan, kita taruh dulu di sini, nanti bawa aja, nanti jatuh pecah. Oke, kalau gitu kita mau langsung OTW ke pondok hutan, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, semoga perjalanan kita berjalan lancar. Dan sepertinya semalam itu di sini hujan deras, teman-teman. Dan mudah-mudahan saja jalan nggak becek ya. Oke, lanjut. Alhamdulillah, teman-teman, saya sudah sampai di pondok hutan. Jadi ini ada makanan untuk abah, kita taruh sini dulu. Mungkin abahnya lagi kerja, teman-teman, jadi di pondok ini tidak ada orang. Nah, kita juga beli minuman, terus kita juga ini beli oke, teman-teman, kita juga beli kopi untuk abah. Ini ada roti dan juga roti. Ini ada obat, teman-teman. Nah, ini ada bodrek, ini kalau lagi gak enak badan masuk angin bisa kita gunakan untuk obat. Ini untuk saya satu, untuk di pondok hutan ini satu, siapa tahu ada yang tiba-tiba pusing bisa minum ini untuk penahannya. Oke, kita taruh dulu ini di atas, teman-teman. Mungkin ini kita akan bawa ke tempat kerja. Minuman sama roti satu. Ini punya saya udah saya buka, teman-teman. Nah, kita bawa ke tempat kerja. Terus ini ada tape dan juga ada makanan. Ada juga sambal, kita taruh aja di pondok dulu, teman-teman. Masuk kantong dulu yang ini, bodrek. Ini kita taruh pondok dulu. Ini itu kita bawa ke tempat kerja, teman-teman. Oke. Pondoknya kosong, teman-teman. Aduh, taruh
sini supaya aman. Nah, ini ada telur teman, kelupaan. Tuh, ini siapa tahu masak mie campur telur kan enak kalau di kepedok. Oke teman-teman, jadi rencananya di video kali ini itu saya mau melanjutkan yaitu renovasi pondok ini teman. Jadi di sini sudah ada bahannya dan kita akan cari bahannya dulu. Setelah itu mungkin kita akan bongkar atapnya supaya kotoran-kotoran yang itu bisa bersih yang ada di lantai itu. Nanti kalau sudah dibongkar kita akan lihat mana bagusnya untuk kita renovasi pondok ini. Oke, sekarang saya mau melihat dulu lahan yang kita buka untuk kebun teman-teman. Nah, ini kita bawa minuman untuk Abah. Oke, kita juga bawa parang sambil cari material untuk pondok ini. Oke teman-teman, sekarang saya sedang menuju lahan yang kita buka untuk kebun teman-teman. Jadi setelah ini kita akan lanjut renovasi pondok ini sambil kita ke sana itu mencari material teman-teman. Jadi di sana itu ada Abah yang membuka lahannya untuk babat-babat hutan yang gundul itu teman-teman. Jadi kebetulan teman-teman lahannya itu tidak terlalu jauh dari pondok hutan Wirta Kuning-Kuning yang lama itu ya. Oke teman-teman, jadi ini lahan yang kita garap untuk menjadi kebun. Jadi teman-teman alhamdulillah ini sudah diproses sama Abah dan juga ayahnya Randy teman-teman. Nah ini ada bahan-bahan untuk pondok kita. Jadi kayu ini masih bagus teman-teman. Oke, ini kita bawa pulang nanti. Kita kumpulin banyak loh kayunya dah. Ini bisa jadikan reng teman-teman ini. Bah, istirahat dulu bah. Itu teman apa lagi nerbas sana. Ini lahannya teman-teman. Jadi hutan ini tuh udah digundulin sama orang lalu dijual dan kita beli, kita manfaatkan untuk kebun teman-teman. Mudah-mudahan saja nanti bermanfaat ya. Oke teman-teman, jadi kita sampai di lahan yang akan kita buat kebun. Ada pacar tuh ya? Ada yang aja sih kok duit. Mulai panggil kamu puncangnya strategi baru kamu. Punya pacar lah. Dikit suka dua. Udah naik ke sini. Beku. Lagi usah apa? Tidak rajin ngubat. Tidak naik banyak. Belum mana payi kan? Belum. Mana payi? Paha. Dan 2 meter lagi. Luhus kalau situ ya tak apa? Mendak luhus. Tak apa dekat. Jahe sudah. Jahe. Bawah itu kan atasnya kayu itu kan ada cat. Oh, ada cat. Kayu besok lah teret-teret kayu besok gitu kan lain pasien. Agus beda ya kak. Perboyan lambat lagi besok lah malah nafsu takut nolong gitu. Eh ini kan menyuruh aku nyilau tapi nyilau takut ya kali ini nunu ayo gile boleh jangan wajah lawannya saya kan nunu dewe itu lah pertama aku nunu ya para bondo ya itu nyemberang mulai aku nunu cek nunu deh di nanti aku main nyerang nunu atau tinggal mal atau sama-sama nunu ini ngapain hei gile api ini
langsung ngambil ayo nya dan tengok pergi ulun ya. Nyuruh aku. Oke, teman-teman, jadi di sini tuh ada pohon besar. Pohon besar ini adalah batas, teman-teman. Batas pojoknya. Jadi lahannya akan saya garap itu ke sana, teman. Arahnya ke sana. Lalu ke sini, teman, ke sini nyampe ke sana. Dan kita lihat dulu, teman, takutnya nanti Abah salah buka, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi tadi itu di sana ada pohon besar dan ini ada tandanya. Kemungkinan besar ini untuk tanda sementara batas tanah ini. Jadi kita akan cari arah lurus ke sana, teman-teman, supaya tidak salah buka lahan. Oke, kita lanjut ke sana yuk. Oke, teman-teman, kita cari lurus dari sana. Ke sana, batu ke sini. Takutnya salah buka lahan orang, teman-teman. Nah, begini. Kita lagi ini untuk batas sementara, teman-teman, takutnya salah. Deh enggak apa. Inilah. Nah, lurus kok lurus. Mari, teman-teman. Oh. Oke, teman-teman, jadi untuk sementara kita ngambil lurus dari sana tadi. Dan dari sana lurus ini aja, Pak. Tembak ini ya. Kelebihan pula. Masuk yang kayu aja, masuk ada sedikit. Oke, teman-teman, jadi saya menerobos ini untuk melihat batas sementara. Nah, teman-teman, ini inilah proses. Nah, lolos kita.
Oke, teman-teman, jadi saya rasa inilah batas-batasnya. Ini batas sementara, teman-teman. Jadi kita ambil dari pohon kayu besar itu ke sana, naik ke atas sana sampai ke tanda tadi, teman-teman. Kita lihat dulu bagian bawah sana, kayak ada air itu. Oke, teman-teman, jadi sini tuh ada rawa. Tuh, ini ada airnya. Tuh. Alhamdulillah, teman-teman, sepertinya kita sudah menemukan titik sementara. Jadi yang akan kita garap itu dari kayu ini ke sana, teman-teman. Nah, jadi tadi ada pohon besar, itu pohon kemang. Lalu di sana tadi ada pohon yang dikasih tanda, kita ambil lurus ke sini, teman-teman. Dari ini pojok sini dan di ujung sini kita ketemu rawa. Dan kita akan lihat di situ ada tandanya, teman-teman. Nah, dari hutan ini, teman-teman, habis diambil kayunya sama orang. Tuh, jadi kayu bekas-bekas ini kita manfaatkan untuk pondok. Tuh, ini kayak gini nih, bagus, teman-teman. Nah. Oh, ini, teman-teman, lihat ini. Bagus semua. Nah, teman-teman, jadi ini ada kayu unik tuh, bagus sekali ini. Bisa kita manfaatkan ini sebenarnya. Teman-teman, jadi pohon besar ini ada cat dan inilah batas tanahnya. Jadi tanah yang akan kita garap jadi kebun itu dari sini ke sana, teman-teman. Tuh, ini yang kita lahan. Jadi ini hutan udah gundul, teman-teman, sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita manfaatkan menjadi kebun ya. Oke, teman-teman, kalau gitu kita lanjut untuk mencari bahan-bahan pondok untuk direnovasi ya pondoknya, supaya kita layak huni lagi. Alhamdulillah, teman-teman, jadi baru saja saya melihat titik-titik di mana batas sementara tanah ini yang akan digarap untuk kebun, teman-teman. Jadi kita sudah dapat titiknya. Mudah-mudahan saja semua pekerjaan urusan diberikan kelancaran, teman-teman. Jadi sekarang saya lanjut untuk mencari material bahan renovasi pondok, teman-teman. Nah, ini kita cari dulu, kita akan angkut dekat pondok. Ini masih banyak banget yang bisa kita manfaatkan seperti ini, teman-teman. Nah, ini malah bagus sekali loh. Kita ambil yuk. Bagus, teman-teman. Nah, kita bawa. Kumpulin dulu kayak gini. Wah, wow, teman, dapat harta karun, bagus banget ini. Tuh balokannya, harta karun ini. Kasihkan dulu. Oh, keren banget, teman-teman, lihat tuh, berhasil kita. Alhamdulillah, teman-teman, jadi saya sudah berhasil ini mengumpulkan kayu-kayu yang masih layak kita gunakan sebagai material untuk renovasi pondok.
Alhamdulillah teman-teman, jadi material bahan untuk merenovasi pondok sudah bertambah. Jadi sekarang sudah jam 11 lewat 51 menit teman-teman. Dan setelah ini mungkin kita akan bongkar atap dan juga dinding-dinding juga lantai yang sudah rapuh, supaya kotoran-kotoran ayam yang ada di atas sana bersih jikalau hujan. Dan juga kita ingin tahu bagian mana yang akan kita renovasi. Dan yang paling penting teman-teman, yang akan saya pertahankan itu adalah dinding kayu itu, belut-belut itu harus kita pertahankan karena itu awal pondok ini adalah itu. Jadi mungkin ini nanti akan saya turunin segini. Nah, itu juga. Nah. Dan untuk yang ini teman-teman, kemungkinan besar ini juga akan kita turunin di sini, dan ini akan kita jadikan nantinya tempat duduk santai. Tuh, jadi insyaallah ini akan lebih terkonsep dan juga lebih rapi. Mudah-mudahan saya tidak salah desain untuk renovasi pondok ini. Oke teman-teman, kita break dulu, nanti kita lanjut lagi aktivitas. Di situ ada tape yang dibuat sama ibu, jadi dibawa ke sini teman-teman. Tapi ini bubur jagung. Bubur jagung ya? Oh, itu ada kue bubur jagung teman-teman. Nah, ini juga ada untuk nyemil-nyemil, Pak. Ini kue lebaran. Nah, ini ada kopi Abah. Ya, roti juga ini, teman-teman. Godrek. Kalau pusing kepala ya. Ini bubur jagung, teman-teman. Ini Neng Ulan yang bikinnya, Bu ya. Ayah, Pak ya. Iya. Yeah. Air untuk apa ini? Tadi bawa telur juga, Pak. Tadi, Pak. Hah? Bawa telur. Telur. Ah. Oh, kalau mau masak mie pakai ini enak. Teman-teman, jadi baru saja di sini itu hujan, dan sekarang itu hujan sudah reda dan matahari sudah muncul lagi teman-teman, sudah cerah. Jadi kita mau istirahat siang untuk makan dulu. Nah, jadi ini kita mau makan, ini ayah Randy. Jadi tadi itu ini ibu mertua saya dari desa masak sambal ikan